pertama. Stop. Aduh, telat maneh. Sudah jam berapa ini? Ban saya bocor ya, Pak. Delok to kancamu, gak sopan karo gurune dhewe. Lah iya. Halah. Alasan aja kamu itu. Sana. Hei, kamu sih jalan tugas apa dulu? Tugas apa nih? Dino tugas kapan lulusnya? Baring ini kan namanya Pak Fani. Bayo! Lali aku! Hei, sepurane Pak, lali tugasnya sampean. Astagfirullahaladzim, karo gurune masuk ngomongnya sepurane. Lah iya, ini apa ya sopan? Wes ayo masuk. Bu, tela. Mangi bu. Ayo bu, cepet. Saya kumang sapa tuku tela kumang kok gak sopan blas. Niku namine Dewa, Bu. Jen ngoten aree tugas malah jarang ngumpulaken. Nggih, pancen nakal aree niku. Oh, mangkane. Oh, sing rambuté mulat iku. Golek mangan to. Ya wis ayo. Lah. Ono apa? Iki lho aku te ngomong. Aduh, iki lek urusan rumah tangga iki rame-melo aku. Tak mirese aku. Masa aku gak ngrasa to? Mau pas ngomong karo Pak Fani, bahasamu lho gak sopan. Terus pas nang kantin karo Bu Li, ngomongmu pas tuku barengku lho gak sopan karo sing luwih tuwa. Terus kudune piye? Kene iku sebagai generasi muda, kudune nglestarekno budaya sopan santun. Ojo malah ngelalino iku kabeh sampai dadi kebiasaan. Awak dhewe iku jatuh raksaka. Apa iku jatuh raksaka? Jatuh raksaka adalah nama angkatan ke-41 SMA Negeri 1 Babat tahun 2024. Jatuh raksaka terdiri dari tiga kata, yaitu jatuh, turah, dan juga raksaka. Jatuh yang berarti sebuah keaslian, turah yang berarti sesuatu yang tersisa, dan juga raksaka, yaitu seorang pelindung. Jatuh raksaka berarti memiliki arti seorang pelindung yang akan melindungi sebuah keaslian yang tersisa. Jatuh raksaka disematkan pada angkatan ini dan memberikan harapan bahwasanya angkatan ini dapat melindungi sebuah keaslian yang tersisa, yaitu budaya Nusantara. Ayo, menjadi bagian dari jatuh raksaka. Kepada seluruh teman-teman kelas 12, tepuk tangan untuk kita semua.
apart.